guys, aku mau masak dulu guys. Kita nyalain kompornya. Iya guys, ya. Si Kirill nelfon, ada apaan? Angkat gak ya? Ya angkat dong, kasihan. Halo Kirill. Ya, Ricci tolong aku. Kenapa kamu? Ini rumah aku, ada ininya rusak. Apanya yang rusak? Kamu gak jelas banget sih ngomongnya. Ini kompor aku meleduk. Hah? Sama kompor aku juga rusak. Yaudah sini. Lagi benerin kompor, suruh benerin kompor. Gimana sih si Kirill? Ya udahlah, kita samperin guys. Siapa tahu kompornya si Kirill itu sebenarnya nggak rusak, jadi bisa dibawa pulang. Suruh si Kirill beli kompor baru ya guys ya. Oh ya, lewat sini guys, ini jalan shortcut. Lah ya. Hah? Loh, kok ini apa yang ketim? Ini ketimpal, Tiff. Ini slime ya, hijau-hijau. Ya ampun. Loh, ini bukan slime, ini apaan itu? Aduh, ini gimana keluarnya guys? Aduh, gara-gara ngambil jalan shortcut sih. Masuk ke gedung deh, ini gedung apaan lagi? Aduh. Wah. Ya ampun, ini gedungnya tinggi banget. Kemana nih? Ada tiga jalannya guys. Tengah, kiri, atau kanan ya guys. Aduh, tapi kayaknya ke tengah aja dulu deh, soalnya ada pintu kebuka di depan. Ya ampun. Kirill, ada-ada aja sih. Aduh, bentar. Misi, ada orang gak di sini? Ya, kayaknya gak ada orang deh, sepi-sepi banget nih. Misi. Itu apaan tuh? Misi, Bu. Hah? Kok kayak anak ayam? Oh, ini bukan anak ayam. Ini monster, guys. Aduh. Maaf, aku enggak mau ganggu. Aku cuma mau ke rumahnya Kirill. Permisi, ini jalan keluarnya kemana? Ini Bu, ini anak ayamnya, Bu. Ini anak ayamnya galak enggak sih, Bu? Bu. Anaknya mana? Hilang. Astaga, ini apa? Aduh.